Ya, kembali ada lava pijar, bisa kita saksikan, saudaraku. Lumayan ini. Ya, wah ini gede sekali ini batunya ini ya. Wah, ini batu gede glinding, masih membara. Ya, batu gede ngelinding ini. Pecah. Pecah. Iya, lava pijar terus keluar dari kubah lava sisi barat daya. Hari ini hari Rabu, 2 Februari 2022 ya. Saya memantau dari kawasan Menara Pandang Kaliurang. Nah, inilah titik api yang berada di kubah lava sisi barat daya. Terus menyala. Ya, terus menyala ya di kubah lava sisi barat daya bagian bawah. Ya, ada di atasnya ada lava pijar juga. Lumayan ini ya. Ya, saudaraku dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu, 2 Februari 2022. Ya, saya kembali memantau aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ya, 2 hari ini visual Merapi bisa kita lihat secara jelas ya dari lokasi ini. Dan inilah guguran lava pijar yang terus terjadi, yang bisa kita saksikan fenomena alam berupa guguran-guguran lava pijar yang terus keluar dari kubah lava sisi barat daya. Ya, kembali ada lava pijar, bisa kita saksikan, saudaraku. Lumayan ini.
Wah, ini gede sekali ini batunya ini ya. Wah, ini batu gede glinding masih membara. Ya, batu gede glinding ini. Pecah. Pecah. Masih. Masih saudaraku masih glinding. Sampai bawah ternyata saudaraku. Masih ada lagi, masih bisa kita saksikan titik apinya. Sampai bawah tadi. Ya, masih bisa kita lihat ya. Titik api.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda. Ya, hari ini saya kembali memantau aktivitas erupsi Merapi, masih dari kawasan Menara Pandang Kaliurang yang berjarak 6 km dari puncak Merapi. Hari ini banyak sekali guguran yang kita saksikan dari lokasi ini ya. Lava pijar dan juga batu-batu ya, material lava ya, meluncur ke barat daya. Ya, semoga tetap aman ya. Aman dan aman selalu. Ya, terima kasih semuanya. Salam sehat, tetap semangat dan rahayu, rahayu, rahayu semuanya. Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan pantauan aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.